Utsmani. Utsmani ya? Iya. Kejayaan Utsmani. Allahu Akbar. Ayo, ayo. Ayo, di mana? Di sini. Sini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahra Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah hari Jumat yang barokah. Kita sedang berada di Masjid Nabawi Madinah Al Munawwarah yang seperti kita lihat di depan kita sudah padat para jamaah sholat Jumat dan sudah full, sudah ditutup sampai di sini. Nah, ini juga bisa cari tempat-tempat yang alternatif yang memang khusus untuk tempat-tempat sholat. Nah, itu bisa cari di tempat-tempat yang masih kosong. Oh, bisa kita masuk ke dalam. Dan ini subhanallah full banget. Mendekati bulan puasa di Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al-Munawwarah. Biasanya di sini tempat buka puasa gratis terbesar di seluruh dunia. Dan di sini setiap orang yang melakukan apa namanya dalam satu perusahaan misalnya untuk membagi-bagi buka puasa itu ada petugas khusus yang memang sudah digaji oleh salah satu perusahaan. Biasanya ada dari kasyaf-kasyaf ataupun petugas-petugas dari sekolahan, dari yang sudah diberikan ditugaskan oleh sekolah dengan secara gratis, atau bisa juga digaji oleh salah satu perusahaan yang memang membutuhkan tenaganya untuk berbagi di setiap buka puasa, maghrib, dan petugas itu bisa membagikan atau bisa menjemput para jamaahnya yang dari hotel maupun dari halaman masjid. Nanti kita akan diarahkan untuk menuju ke tempat berbuka puasa gratis tadi, misalnya di dalam masjid ataupun di halaman masjid. Biasanya yang di dalam masjid itu disediakan hanya roti, air, susu, dan lain-lain. Tapi kalau di luar masjid biasanya dikasih dikasih seperti makan, nasi, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh di hari Jumat yang sudah memadati di bawah-bawah hotel juga. Para jamaah sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan contoh kecilnya seperti ini. Nanti biasanya di sini akan dirapikan oleh petugas dan orang-orang yang ingin bersiap-siap untuk melaksanakan sholat sudah mempersiapkan diri. Membawa sejadahnya masing-masing. Kita coba cari di mana tempat toko yang menjual sajadah.
Oke. Masyaallah tabarakallah. Bismillah. Ini ada sekarang namanya itu tuh masjid. Wow, megahnya ini. Gimana? Cuman enggak tahu tulisan Muhammadnya ini apa memang baru dipasang atau udah dari dulunya nih. Semenjak jadi masjid. Kan di belakang ada itu tuh ditutup tuh. Iya. Ada Siti Maryam namanya. Siti Maryam di dalamnya. Allahu Akbar. Mewah banget ya. Hah? Suasananya itu loh. Gimana perasaannya? Rasanya masuk. Betul beda masjidnya. Memang di sinilah mungkin kejayaan Islam dulu ya. Bangkit Istanbul dulu. Setelah Rasulullah ya? Iya. Iya, makanya setelah apa namanya? Rasulullah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, barulah dilanjutkan oleh Utsmani. Utsmani ya? Iya. Kejayaan Utsmani. Allahu Akbar. Ayo ayo. Ayo, di mana? Di sini. Sini kita. Wow. Allahu Akbar. Ini insyaallah tabarakallah. Berkah pokoknya tempatnya ini, Masya Allah. Nah ini Masya Allah nih orang Indonesia yang sedang keren. Wow. Sambil kita keluar, banyak juga jamaah Indonesia yang di sini. Exit. Kuruj, di sini exit. Iya. Betul. Marmer ini bawahnya. Iya benar. Banyak keluarga yang ya datang ke sini nih ya. Keluarga-keluarga Masya Allah. Nah tuh. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah keluar dari dalam. Oh, Mamnuk, Kuruj. Kuruj, Mamnuk, keluarnya dari sini. Ah, keluarnya dari sini. Hmm. Ah, banyak. Pokoknya bahas apapun laku di sini, guys. Oh, ini Kuruj ya. Ah, keluarnya dari sini. Kita tadi di mana? Sana ya? Boleh ya? Oh, ini keluar kita dan kita coba madkhal. Nah, ini. Masya Allah. Nah, kita belok kiri ke sini. Tadi sudah selesai, alhamdulillah sudah sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia dan juga kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid tadi. Dan kita tinggal mencari Sultan dan Ummu Sultan. Masya Allah. Wow, orang Indonesia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahar Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersiap di hari
Ramadan untuk berpuasa dan alhamdulillah kita sedang menjemput jamaah umroh di Madinah Airport yang seperti kita lihat di depan kamera. Jamaah sudah pada berdatangan dan keluar dari imigrasi, insyaallah tabarakallah. Ini situasi dan kondisi saat ini di Airport Madinah Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Nah, ini para pilot, kru dan jamaah-jamaah yang lain.